Ya, halo Sob. Kita lanjut ya. Ini di Desa Tegalsari Timur. Kita akan coba seperti petunjuknya itu Bode ke sesi Kajen. Kita akan pakai jalur ini dari Tegalsari Timur ke arah Kemuning kalau nggak salah. Lewat jalan sawah yang sudah terbayang tingkat off-road-nya. Karena kami sudah pernah lewat sini sekali ya, beberapa tahun yang lalu, dan jalannya cukup blekuk sekali. Kita coba lihat tahun ini apakah masih sama. Jadi Tegalsari sendiri sebelum pemekaran berarti daerahnya cukup luas sekali. Ini kita lewat persawahan Sob, bekas panen, dan itu masih ada yang panen ya. Ini yang dari itu ada jalan lagi ya, apa lewat sana? Yang mau ke arah Cawal bisa lewat sini ya. Ini kayak kabel FO-nya kok gelendelong-gelendelong gini ya. Aduh, jalannya cukup. Ini jalan aspal tapi lihat, kami cukup bergetar. Waduh, waduh, waduh. Oh, karena ini ya. Baru diisi angin terlalu banyak nih. Kayaknya perlu kita kurangi lagi anginnya nih. Kita coba berhenti dulu, cari yang rada adem sedikit. Ini sepertinya terlalu keras Sob. Sebentar, kita cari ranting dulu. Siapa ini ya? Tadi habis dikasih angin malah. Kayunya kegedean lagi. Coba ya. Kok ada ngobos ya? Ada ngobos. Duh, malah kempesan nanti. Mudah-mudahan aman. Kita lanjut. Misi-misi. Wah, kabelnya kena pohon ini. Pantesan
Duh, ini malah terlalu kempes. Tadi gogrok banget, ini malah ngeol-ngeol sekali. Aduh, salah ini. Jalannya ini jalannya nggak semblekuk dulu. Dulu pas pertama kami lewat sini melekuk banget. Jadi dalam-dalam sekali. Kita juga tidak terlalu berharap banyak jalan yang ada di depan ya. Nanti di Kemuning ke arah Jeraganan juga rusak parah. Berarti yang rusak bangetnya di sini ya. Tadi yang sana masih enak ya. Nah, ini lubangnya sudah gede-gede sekali. Dan cenderung warga jarang pada lewat sini ya. Masih berapa lama ini? Ini yang disebut Kalisat, Kaliasat. Oh. Jadi kondisi selama Ramadan ini ada keunikan di cuaca ya sob. Jadi dari pagi sampai siang itu terik, cukup terik, bahkan panas menyengat. Ibaratnya kita jemur pakaian itu kering ya. Tapi nanti di atas jam 2, jam 3 itu biasanya langsung mendung dan hujan. Ini dari seminggu terakhir yang terjadi seperti itu ya. Ini sepertinya masih sisa hujan semalam. Oh. Wah, ini sentra pembuatan batu bata nih, sob. Dalam sekali.
kalau yang tadi baru panen ini udah mulai tandur lagi nih. Emak-emak sudah tandur. Wah, luar biasa ya. Itulah, kita lihat semangat dari para petani kita ya. Ini sepertinya udah zuhur ya. Dan jalan masih berapa lama lagi? Oke. Jadi jalur ini jalur pertanian esok. Ya, kemungkinan dilewati muatan-muatan berat. Kayak tadi aja kita udah jumpa berapa truk ya. Ada dua kalau nggak salah ya, truk gede ya. Wow, sepertinya masih panjang jalannya nih. Merdeka sekali kita ini. Ya. Mantap sekali. Ini kalau dibenerin biayanya cukup tinggi nih sob, jalannya karena cukup panjang juga. Cuman nggak tahu pemerintah akan memprioritaskan ini atau enggak, karena biasanya yang diprioritaskan ya dekat-dekat perkampungan. Kalau ini kan jalur sawah ya. Nikmat sekali, palisadnya belum berujung. Radiator sampai muter-muter terus kipasnya. Karena ini nggak bisa melaju kenceng ya. Nah, ini sudah mulai manusiawi nih jalannya di depan. Sudah cukup jauh juga ini kita lewat.
ujungnya kalau nggak salah ada ke jembatan Kemuning ya ini. Hehehehehehe. Wow, secerca harapan sudah mulai kelihatan. Mudah-mudahan itu bukan Fata Morgana jalan mulus. Nih, sini masih banyak tebu, sob. Dulu ini bunga tebu ya, batangnya itu buat mainan nih zaman kami kecil. Jadi dibikin apa gitu, dilempar wing 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 kayak gitu. Nah ini jalannya udah manusiawi. Sudah bagus ya. Nah ini ada jalan lagi ke Dukuh Mampet tuh sana. Ada adik-adik lagi. Oh. Oh, ini malah maju nih. Kita kemana nih jalannya? Oh iya benar, ini jembatan Kemuning. Ya oke, paham di sini. Kita sudah sampai jembatan Kemuning sob, dan ini udah masuk depan itu ke sana itu nanti Bodeh. Hanya kita ubah.